ratusan warga berbondong-bondong mendatangi lokasi pengobatan gratis yang dilaksanakan di Ditpol Airut bekerjasama dengan Biddokes Polda Aceh. Kegiatan bakti sosial tersebut berlangsung di Gampung Gugup, Kecamatan Pulo Aceh, Sabtu kemarin. Beginilah antusias warga Pulau Aceh mendatangi posko pelayanan kesehatan saat berlangsungnya bakti sosial yang digagas Ditpol Airut bekerjasama dengan Biddokes Polda Aceh serta Polres Aceh Besar di Gampung Gugup, Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kehadiran ratusan warga dari anak-anak hingga lansia tersebut hanya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengecek berbagai keluhan kesehatan yang selama ini mereka rasakan. Karena selama ini mereka mengaku sangat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak karena minimnya tenaga medis di tempat mereka. Dan dengan adanya baksos tersebut mereka sangat terbantu. Sangat membantu sekali masyarakat yang orang-orang miskin yang ada di sini, juga masalah pengobatan massal dan sunatan massal juga dibagikan sembako kepada orang-orang miskin di setiap desa yang ada di Kecamatan Pulau Aceh. Kami memang menyambut baik dan beri apresiasi terutama kepada Ditpol Airut yang telah melaksanakan kegiatan bakso di Pulau Aceh. Memang kalau dari Pulau Airut ini sudah seringkali dilaksanakan di Pulau Aceh. Dan ini cukup membantu di masyarakat, apalagi dengan adanya pengobatan massal dan sunatan massal yang diberikan secara gratis kepada anak-anak kami di Pulau Aceh, ini sudah sangat membantu. Sementara itu, Direktur Direktorat Polisi dan Udara Polda Aceh, Kombes Pol Jemi Rosdiantoro menyebutkan, kegiatan baksos ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang mendiami daerah kepulauan yang berpenghuni, terutama dalam bidang kesehatan. Terima kasih. Jadi, Pulau Aceh ini termasuk salah satu pulau terluar yang berpenghuni. Patoknya di sini patok 39. Untuk pulau-pulau terluar yang berpenghuni ini ada perhatian khusus dari pemerintah. Kemudian ini salah satu daerah patroli kami. Pada saat kami berpatroli di sini ada beberapa masyarakat berharap karena saat itu bulan Desember ulang tahunnya Pol Airut, mereka berharap ada kegiatan di pulau ini. Pulau ini cukup jauh karena situasi alamnya, Pak. Nah, mereka berharap kalau bisa ada kegiatan yang masalah kesehatan karena di sini masalah kesehatan ini para medisnya sangat kurang sekali karena alamnya. Oleh sebab itu kami berembuk laksanalah pada bulan Januari ini bekerjasama dengan Biddokes, dengan Dinas Kesehatan Aceh Besar, dengan Kecamatan Pak Camat Pulau Aceh ini, kemudian melaksanakan pengobatan massal dan sunatan massal untuk kegiatan yang diharapkan oleh masyarakat. Ditpol Airut menambahkan, kegiatan bakti sosial pengobatan massal yang dilaksanakan pihaknya di Kecamatan Pulau Aceh tersebut mendapat respon baik dari masyarakat. Dan kabar gembira ini termasuk jarang dirasakan oleh warga di lokasi tersebut. Tim Liputan, Aceh TV.